Oke guys, hari ini perjalanan tadi dari Jakarta, para sahabat. Kita hari ini memasuki daerah Tasikmalaya, kalau ke kanan ke Garut Pak ya. Oke, ini saya didampingi oleh bos. Oke. Salam sehat, antum bilang para ulama. Kita bersama-sama menikmati hidangan makan siang. Nikmatnya mana lah? Belum harus karena fokus pada apa yang dibilang ini pasti kita banyak ini dari Sabang sampai Merauke dan juga dunia. Kisan hari ini saya ada di Tasikmalaya. Jawa Barat ya. Jawa Barat hari ini saya juga sedikit sharing dan berbagi karena di kampung ini tepatnya di mana Bang? Ini kampungnya Malaya, Manunjaya. Manunjaya ini belum pernah ada yang mau nanam paneli. Nah, inilah saya belajar di mana dari Sabang sampai Merauke untuk bagaimana kita petani-petani kita khususnya yang ada di kampung-kampung kita perkenalkan untuk menanam paneli. Karena paneli ini selain daripada harga yang mahal dan buahnya juga kita bisa stok para sahabat dimanapun Anda berada. Tentu perawatan cara tanam kita penting para sahabat untuk memulai cara budidaya paneli ini. Saya di sini dari kemarin hari ini memasuki di tanggal 8 tentu kita akan melakukan penanaman. Kita tanam tinggi 2 meter dengan tagar juga tinggi 2 meter dan pohon gamal yang sudah dilakukan oleh Mas Riki yang dari beberapa bulan yang lalu sangat luar biasa, jarak juga ideal, tanah juga bagus. Saya lihat di sini MDPL juga 300 MDPL lebih dan di sini juga suhu maksimal yaitu sekitar di 30 derajat Celcius para sahabat. Hari ini saya akan ngasih contoh bagi teman-teman saya di sini, saudara-saudara saya di sini, Mas Sunda, kami Sunda kecil kalau Bali ya. Di sini kan Sunda ya. Nah, nanti kalau nanam ini jangan terlalu dalam ya. Tapi minimal ini sama yang tiga ruas ini, kalau ada misalnya dua buku ini yang terpotong daunnya seperti ini harus agak menyentuh dia ya. Kayak ini nanti bisa diturunkan dulu, Bang. Coba diturunin dikit. Coba diturunin dikit. Ya nanti rata tanamannya ya. Nah, nanti diukur dulu kira-kira seberapa biar dia. Penting kita lakukan agar juga tanaman kita, bibit kita itu tidak cepat juga nanti busuk atau mati ya. Nah, Abang kalau di tanah kan gemur, bagus sekali, termasuk seperti ini ya. Nah, kasih aja sedikit. Nah, kan? Nah, sedikit aja kasih begini, tekan kasih begini, karena tidak boleh terlalu dalam juga. Nah, nanti kalaupun dia agak terangkat sedikit ya tidak ada masalah. Nah, di sini lagi sedikit. Biar dia tidak terlalu keangkat, begini aja ya. Nanti kedepannya ini kalau misalnya ada apa Abang Rikinya buat POC ataupun ada kompos dan sebagainya bisa ditambah di sini, sedikit di sini. Nah, kalau tanaman ini nanti sudah masuk di usia 6 bulan, ini nanti Bang Riki yang punya tanggung jawab sama teman-teman ini, kita nanti setokkan aja yaitu jerami padi Bang ya, karena itu bagus sekali. Nah, ini semua seperti itu, kenapa gitu ya. Nah, ini juga nanti juga ya, ini harus menyentuh media ya, ujungnya ini harus keluar ya. Karena kalau terlalu dalam kita nanam ini, nanti juga kadang kalau pas hujan ini terlalu lembab sehingga ada pembusukan pada batang sehingga bibit yang sebagus ini, yang sebesar ini akan jadi mati ya. Diperhatikan ketika ngikat jangan terlalu keras tapi dia tidak jatuh ya. Kalau bisa nanti ini jangan terlalu dipaksain, misalnya harus seperti itu, janganlah. Nah, kayak ini misalnya kalau posisinya seperti ini kan agak nekuk di sini ya. Nah, mungkin kita cari arahin sebegini biar agak apa namanya ya ngena nempel jadinya kan ya. Kalau daunnya ini sebelahnya di sebelah kanan sebenarnya ini ditaruh kan nanti daun-daun jadi gitu kelihatannya kan ya. Ya, ya ini harus kita belajar juga ya, ini baru ini kayak tadi itu ya, paham ya bapak-bapak ya. Ini nggak sisa seperti ini karena ini tempat sudah bagus. Nah, artinya ini tinggal nanti Bang ini yang ini. Oke para sahabat, tentu kita sekarang berapa nanam di sini Bang? 3.000 ya? Nah, 3.000. Ini dua sareal kurang lebih sekitar 1 hektar lebih ya, 1 hektar lebih. Di sini juga dipersiapkan nanti tempat bagaimana prosesnya, juga nanti ada tempat pelatihannya. Syukur-syukur nanti Bang Rikinya nanti akan memandu teman-teman di sini karena Bang Riki selain juga dia fokus nanti saya harapkan untuk menangani paneli, mungkin
Kalau bangunan yang lain-lain biar orang lain aja, Bang. Nah, karena ini butuh juga apa namanya perhatian khusus untuk bagaimana. Nah, saya tambahkan lagi, nanti kan ada yang patah ya. Yang patah, yang coklat kayaknya patah itu, nanti sekalian aja. Nah, kayak gini, ini penting. Misalnya kacang daun yang kayak gini di sulur ya, ini syukur nggak masih sehat. Dia akan berpengaruh pada pembusukan pada batang kita. Ini teman-teman kita lihat, ini sudah dari beberapa hari kita kirim dari Bali, sekitar 9,9 lebih persen ini tanaman kita masih segar ya Bang Riki ya. Oke, cukup begitu, tonton terus video-video ini dan mungkin lagi 1 tahun 6 bulan kita akan adakan review dan bagaimana perkembangannya di ini. Doa teman-teman sebangsa di tanah air dengan paneli, kita banyak family, tentu juga harapkan dari menanam paneli ini kita juga mendapatkan tambahan materi. Salam sehat, kaya, luar biasa. Next. Sahabat, hari ini saya bersyukur sudah melakukan beberapa penanaman paneli tepatnya di Tasikmalaya. Nah, apa yang dulu bio-bio ini datang ke rumah saya tepatnya di Singaraja Bali, hari ini kita sudah bisa distribusikan bibit paneli yang seperti ini. Nah, tentu pada saat ini saya akan menyerah terimakan bibit ini biar dirawat dengan baik oleh ownernya Mbak Mita dan juga ini abangnya juga Bang Oke sama Bapak Nabi juga. Tentu di sini yang akan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan baik perawatan dan lain sebagainya itu adalah tidak biasa dari bibit yang super unggul seperti ini. Tapi bagaimana juga perawatan penting untuk kita bisa tingkatkan kesehatan tanaman. Karena kalau saya lihat dari MDPL, dari juga suhu di sini sangat luar biasa sekali untuk menanam paneli para sahabat dimanapun Anda berada. Tentu saya juga hari ini minta kesaksian Mbak waktu dulu ke kebun kami yang ada di Bali itu di komunitas, karena Mbak sebelum mendatangkan bibit tidak pernah suke. Bagaimana Mbak antara Mbak yang suke dan kedatangan bibit kami pada saat ini? Silakan Mbak. Sama bagusnya, bibitnya besar, bibitnya besar, segar, sehat, walaupun jalan dari Bali ke Tasikmalaya jauh ya. Mudah-mudahan nanam di sini bisa sama bagusnya atau lebih bagus ya Pak. Iya. Dari Bali. Rapi, yang di Bali rapi, mudah-mudahan di sini bisa bagus dan rapi. Amin. Insyaallah. Ya. Bang Oke, gimana nih komentarnya tentang tanaman vanila? Tanaman yang sangat amat keren ya. Bisa menghasilkan positif. Banyak hal yang bisa digunakan dari vanili dan sangat bermanfaat buat apapun kan. Ini sih bibitnya bagus dari pawayan. Mana-mana bagusan pawayan tuh. Oke, Pak tadi gimana nih komentarnya? Tadi keinginan bahwa saya sudah sampai bibit saya di sini sesuai dengan apa yang Bapak inginkan waktu kunjung ke Bali. Seperti sama bibit saya yang di Bali dan di dalam sini kan. Lihat ini super ya. Dibilang super ya super karena hampir sama dengan yang di Bali. Memang bibitnya dari Bali, masih sama, bukan hampir lagi. Jadi mudah-mudahan ini jadi dolar hijau ya Pak, ya, buat ya. Kita semua. Oke, para sahabat, tentu ketika kita mendapatkan sesuatu dari inspirasi pikiran kita, tentu motivasi tidak akan bisa mendapatkan apa-apa para sahabat kalau kita tidak mengeksekusi atas apa hasil pikiran kita sebagai manusia. Para sahabat dimanapun Anda berada, tentu dari Sabang sampai Merauke kita bisa nanam paneli. Tapi jangan lupa perawatan dan masalahnya harus kita bisa tangani, karena orang sukses dia selalu ada di atas masalah. Mereka walaupun banyak masalah, tapi mereka bisa lewati para sahabat. Nah, mohon doanya, restunya bahwa percontohan penanaman paneli di Tasik ini bisa memberikan semacam motivasi bagi warga-warga masyarakat di sini yang ingin menjadi petani. Nah, karena Indonesia sebagai negara agraris, janganlah kita menangis di negara agraris. Marilah kita tanam komoditi-komoditi yang memiliki nilai ekspor yang tinggi para sahabat. Nah, tentu di akhir video ini saya sedikit sampaikan dari beberapa referensi yang saya dapatkan bahwa paneli itu bukan hanya dibutuhkan dunia begitu saja para sahabat, tapi ada beberapa manfaat-manfaat yang bisa saya sampaikan. Dari hasil beberapa informasi yang saya dapatkan dari teman-teman baik Eropa dan juga sudah hadir di bidang pertanian, bahwa buah paneli ini juga dijadikan sebagai bahan pendukung reaktif nuklir para sahabat, bukan hanya sebagai perasa dan juga sebagai parfum dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita jadi petani di Indonesia dengan luar biasa Tuhan mengasih kekayaan, yaitu tanah yang subur, negeri yang elok dan luar biasa, tapi itu akan tidak bermanfaat ketika kita tidak memulai para sahabat.
sahabat, janganlah ambisi menanam vanili, tapi dengan sedikit demi sedikit kita terus menanam dan pelajari cara budidayanya. Kita terus belajar bagaimana kita kembangkan dengan berkolaborasi untuk membangun hilirisasinya, sehingga kita menjadi petani-petani yang siap saing, dan kita juga menjadi petani keren, para sahabat. Karena petani keren itu penting, karena kalau petani tidak keren, hilang N-nya menjadi petani kiri. Nah tentu kita jadi petani pun harus bagaimana memiliki N, para sahabat. Paneli juga membutuhkan N, yaitu nitrogen, tapi petani juga harus memiliki networking, para sahabat. Maka daripada itu, marilah kita semangat. Saya Wayan Rida, tentu saya tidak akan berarti apa-apa sebagai motivasi teman-teman dan berinspirasi ketika kalian pun tidak mengikuti apa yang saya ceritakan. Oke, salam sehat kayak luar biasa. Ketemu lagi di video-video Linaya DSW. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Terima kasih. Yeah.